Contoh macam kita orang Melayu, memang masuk orang luar ramai. Dan Islam, Aceh, apa nama ni, Rohingya, Pakistan, seronok lah kita Islam. Tapi dia ada satu perasaan yang macam tak tahu nak habang. Umat dia rasa macam tu. Maka duduk cerita dekat Abu Darman bin Auf semua ni. Dan ada yang bukan Islam masuk juga, hamba-hamba ni pun. Kan Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar tu, dia hamba Parsi. Sebelum Abu Lu'lu'ah bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pernah jumpa dia di kawasan rumah kedai gitu lah, bahasa mudah lah ni. Dia duduk asah pisau. Ni dalam sirah. Dia duduk asah pisau. Sebenarnya Abu Lu'lu'ah ni dia pernah pergi mengadu kat Sayyidina Umar pasal bos dia. Sayyidina Umar kata nanti aku settle. Jadi dia terasa hati. Dia rasa macam Sayyidina Umar tak mau peduli dia pasal dia orang luar. Pasal dia buka IC biru, dia IC apa? IC merah ya. Kan? Macam tu lah. Jadi dia rasa macam dia tak ada hak. Macam dia berlaku bila COVID, orang tak bagi makan, dia masuk BBC apa semua tu kan. Macam tu lebih kurang. Kadang-kadang dia, okay baik. Lebih kurang lah, bukan kata sebiji. Lepas tu tuan-tuan, jadi tak apalah Sayyidina Umar pun duduk siasat. Bila Sayyidina Umar pergi selisih dengan dia, dia duduk asah pisau. Kerambik pisau tu lah. Masa tu Sayyidina Umar dengan Abdul Rahman bin Awah diorang tu. Maka Sayyidina Umar tanya dia, hang buat pisau? Hang pandai buat pisau tak? Baik, baik. Tuan-tuan, masa dia duduk asah tu, dia kata apa? Pisau yang aku buat ni, aku sedang buat pisau yang orang takkan lupa sampai bila-bila pisau ni. Dia kata lah tu. Sambil duduk tu. Sayyidina Umar kalau dulu, sebelum dia khalifah, habis dia kawan tu. Dia masa dia khalifah, dia pun senyum lah. Tuan-tuan, lepas dia berlalu, Abdul Rahman bin Auf kata dah kat dia, Umar, wahai Amirul Mukminin, itu warning tu. Apa yang dia buat kat hang tadi tu, ugutan sebenarnya tu. Boleh buat covering report tu, boleh buat report cover tu. Yang dia kata tadi tu, tu dia ugut tu. Sayyidina Umar kata, tak apalah. Tak apa. Rupanya, betul. Kawan tu main bunuh Sayyidina Umar dengan pisau itu. Tapi bukan masa dia bunuh Umar tu mati tau. 10 hari baru Sayyidina Umar syahid. Wafat. Dan masa 10 hari tu, ramai lah orang pergi ziarah Sayyidina Umar. Orang pergi minta agar Sayyidina Umar lantik Abdullah bin Umar. Lantik Abdullah bin Umar. Kata Sayyidina Umar, kalaulah jawatan khalifah ini baik, cukuplah aku seorang dapat dalam keluarga Umar ni. Okay. Dan kalaulah jawatan khalifah ini binasa, cukuplah aku seorang yang binasa. Jangan langsung calon anak aku, tak mau. Maka kita macam mana Sayyidina Abu Bakar bagi calon seorang? Abu Bakar ni kena bagi. Dia bagi 6 orang. Bila dia bagi 6 orang, ringkas cerita 3 orang tarik diri, tinggal lagi 3 orang. Siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tarik diri pula. Dia kata saya nak jadi SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Maka masa itulah Abdul Rahman bin Auf pergi tanya orang. Dia pergi tanya orang. Cuma ada dua pendapat, berdua riwayat. Bukan dua riwayat, dua kaul yang kata, adakah Abdul Rahman bin Auf pergi tanya semua? Kan masa tu undi 18, undi tak undi kita tahu lah. Adakah pergi tanya semua ataupun pergi tanya golongan tertentu sahaja? Okay. Tapi pokoknya dia pergi tanya umum lah, public. Okay. Cuma secara spesifik perbahasan. Sebab yang pelantikan Umar syura, walaupun wasiat, tapi syura balik lepas tu. Nak hapuskan orang kata nepotisme, kronisme, bukan. Syura juga tentukan. Baik. Isu dia apa? Seminit lagi ya, saya nak perbincang ni. Isu dia apa bila Abdul Rahman bin Auf pergi tanya seorang ni, kesan dia apa? Bukan saya nak kata salah, saya nak kata kesan di sudut politik. Masa itu telah wujud secara tidak langsung, dia panggil sebagai Syiatu Ali wa Syiatu Uthman. Syiah Ali dan Syiah Uthman. Dah ada dah masa tu. Walaupun secara tak langsung, tak kata pun kami dah, tapi dia mewujudkan Syiah Ali, Syiah Uthman. Iaitu Syiah ni maksudnya apa? Penyokong ataupun pengundi ataupun pemilih. Penyokong lagi sedap. Ataupun kelompok, penyokong lah lagi puan. Tak ada lagi Syiah, tapi Syiatu Ali ni maksudnya kami yang tu bila Abu Darman bin Auf bertanya kami Abang Ali. Yang kelompok Syiatu Uthman, masa Abu Darman bin Auf bertanya kami Abang Uthman. Itu saja. Tapi kesan dia apa? Fitnah bila berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman. Kesan yang ni, kelompok yang dulu dalam hati dia ada secepis tu, dia keluar. Macam pemilihan, saya tutup kan, macam pemilihan parti kan.
Pemilihan parti ni dia buat ada kelompok. Dia panggil dalam PKR dia apa? Kartel. UMNO dia ada juga, kau saya tak faham sangatlah.